Selamat kembali di acara kuis paling spektakuler abad ini, Dreambox Indonesia. Kita akan masuk ke babak paling mantap ini. Kita sebut dia babak Play Box. Buat kalian yang mau ikutan Dreambox Indonesia, langsung follow dan DM ke Instagram @dreamboxindonesia. Playbox. Di babak ini, kedua tim harus adu cepat memencet tombol untuk bisa menjawab 10 pertanyaan dari host. Jawaban benar mendapat 10 poin. Sekarang kita mulai. Waktunya Playbox. Oke, kalau begitu, Anda sudah siap? Siap. Ini ada 10 pertanyaan. Ya, betul. Nilainya 10 poin. Oke. Tangan taruh depan tombol. Pertanyaannya. Cepet-cepetan ya. Iya. Selat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera adalah. Silakan. Selat Sunda. Selat Sunda. Jawabannya benar. Yes. Oke, kalau begitu kita ke pertanyaan kedua. Siap-siap tangan di depan. Oke. Okay. Bel. Pertanyaannya adalah apa bunyi sila kedua dari Pancasila? Tahu toh. Silakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar. Hormat gua sama lo. Yoi, dibales ya. Iya. Kita pertanyaan ketiga. Ya. Siap. Paus. Bernapas. Paru-paru. Iya. Siap. Paus siap. Bernapas dengan paru-paru. Benar. Oke, kalau begitu kita ke pertanyaan keempat ya. Tahan emosi, ya, tahan emosi. Okay. Siap. Pertanyaannya, Sheila on Seven. Nah. Jakarta kalau awal dari Ben. Jakarta. Oke, cakep deh. Wah, di Jakarta. Jawabannya. Sheila on Seven. Ya. Ben yang ganteng-ganteng. Ternyata salah. Silakan. Pertanyaannya? Saya bacakan. Sheila on Seven, band yang berasal dari Yogyakarta. Pertanyaannya bukan itu. Oh, pertanyaan apa? Oh, oke. Sedangkan Kangen Band adalah band yang berasal dari Lampung. Benar. Makanya sabar. Ya udah ya, langsung saja kita pertanyaan berikutnya ya. Ini siap-siap, ini gampang sekali. Ya. Siapa? Ya siapa? Siapa pencipta? Sabar. Lagu? Nih dia nih. Indonesia Raya. W.R. Supratman. W.R. Supratman. Lagi. Betul! Betul sekali. W.R. Supratman. Nama lengkapnya Wage Rudolf Supratman. Hebat. Ini berarti dulunya sekolah ya? Iya, aku juga sekolah kok. Oh, sekolah juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini gampang sekali pertanyaannya. Kok kita gak dapet? Aries adalah zodiak yang dilambangkan. Ikan. Salah. Udah cepet salah. Kambing domba. Ya benar, kambing atau domba? Domba. Benar. Saya mau nanya ya.
Arya sejak kapan jadi domba? Ikan. Jadi ikan ya, jadi ikan. Tadi tuh udah ya di pikiran aku tuh udah domba, nggak tahu mulutnya bilangnya ikan. Ada apa dengan ikan? Oke, lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan ketujuh. Ya. Inilah dia pertanyaan. Negeri ginseng. Adalah Cina. Salah. Gue jawab dari depannya jadi. Sini. Negeri ginseng adalah julukan untuk negara Korea apa? Korea Selatan. Benar. Aduh, guru lagi jelasin jangan tidur. Aduh. Oke, tenang. Ini ketat. Kita ke pertanyaan yang ke-8. Traveling tidak perlu repot. Karena koper serbaguna 3-in-1 ini dapat kalian bawa pulang jika menjawab pertanyaan Pandora Box dengan benar. Oke, siap ya? Siap. Tangan di depan meja, ya. Biar cepat. Presiden. Ini dia. Ketiga. Belum. Aduh, kamu yang mencet. Aduh. Apa? Dia mencet. Ini dia lempar. Habibi. Pertanyaannya adalah presiden ketiga Republik Indonesia adalah benar. Hewan ini berasal dari? Ya, ini dia nih. Australia. Ya. Tahu. Tim The Angel. Koala. Berasal dari Australia dan memiliki kantung. Kanguru. Benar. Saya kebawa emosi nih. Oke, cakep ya. Udah pertanyaan ke-9 ya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Ini terakhir nih. Santai, okay, ini seru nih. Oke. Pandora tadi. Pertanyaannya adalah nasi Padang ya. Tunggu dulu. Adalah makanan. Anda duluan tadi ya. Udah, jangan jawabannya. Diterusin pertanyaannya, jangan diterusin. Khas Padang. Sumatera Barat. Ikut. Tunggu. Tunggu, Anda duduk dulu. Tapi pertanyaannya bukan itu. Nasi Padang ya. Adalah makanan khas Padang. Pertanyaannya adalah tari piring berasal dari provinsi apa? Sumatera Barat. Sama aja. Benar. Ada apa? Hidup itu kan harus adil ya. Tadi kita waktu pencet duluan, pertanyaan cuma sampai di situ nggak diterusin. Kok dia diterusin? Tapi waktu belum diterusin juga jawaban saya udah benar. Benar. Jadi kan dia pertanyaannya walaupun nggak diterusin benar juga. Jadi gua juga nggak ngerti kenapa bisa benar. Jadi kita kasih poin 10. Topik panjang. Tapi itu lucu loh tadi. Padahal pertanyaannya belum selesai. Oke, kalau begitu langsung aja kita hitung poinnya ya. Kira-kira siapa sih yang bakal berangkat ke Dreambox? Kita hitung dulu. Poin untuk segmen ini, Kumis Manja mendapatkan 80 poin. Dan The Angel hanya 20 poin. Maka 2 juta rupiah jatuh kepada tim Kumis Manja. Oke, kita akan
akan hitung akumulasi poin karena yang paling penting masuk ke segmen siapakah kira-kira yang akan membawa pulang Dreambox kita puncaknya malam hari ini. Kita lihat akumulasi poinnya. Tim The Angels mengumpulkan total 50 poin. Dan sayangnya tim Kumis Panja mengumpulkan hanya 140 poin. Maka tim Kumis Panja yang berhak melaju ke babak final. Gak apa-apa ya. Nanti kamu coba lagi ya. Iya. Oke. Okay? Jangan kemana-mana. Kita akan masuk ke babak paling penting. Babak Dreambox tetap di kuis paling spektakuler. Dreambox Indonesia.